Música Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La haula wa la quwata illa billah Selamat sekalian kita berjumpa di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode yang ke-200 Kita masih akan melanjutkan kajian menarik kita Terkait dengan ateisme di mana di beberapa episode yang terakhir kita telah melakukan kajian itu secara serial, secara bersambung. Hari ini kita lanjutkan lagi, kita kaitkan dengan bulan haji. Di mana bulan haji ini kita teringat kepada ajaran keteladanan dari Nabi Ibrahim yang oleh Al-Qur'an ditempatkan sangat sentral sebagai nabi yang mengajarkan agama Ibrahim. Milata Ibrahim, di mana basisnya itu adalah berbasis pada ketauhidan. Sehingga kita melakukan kajian-kajian ketauhidan itu seperti yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan kemudian dikaitkan dengan tren ateisme di era milenial ini. Saya juga pernah menulis sebuah buku yang terus masih cetak ulang sampai sekarang terkait dengan ateisme yang berjudul Ibrahim Pernah, ateis menceritakan perjalanan pemikiran dan perjalanan spiritualitas Nabi Ibrahim, mulai dari masa kecilnya yang berada di keluarga, pembuat patung, pembuat berhala, penyembah berhala, yang kemudian dijual ke masyarakatnya, yang juga menyembah patung-patung berhala, dewa-dewi, dan seterusnya, disebut beragama pagan. Tetapi Nabi Ibrahim kemudian mengalami proses perjalanan spiritual, di mana beliau akhirnya menegasikan semua itu, tidak mungkin Tuhan itu atau tidak menarik bagi beliau untuk menyembah patung, menyembah berhala, bahkan dewa-dewi itu. Ini memang ada kekuatan yang luar biasa yang kemudian disebut sebagai Tuhan dan kemudian secara spesifik disebut dikenal di dalam agama Islam ini sebagai Allah di mana Dialah Tuhan yang menciptakan seluruh jagat raya dengan segala isinya dengan segala peristiwa yang terjadi di dalamnya jadi ringkas kata Nabi Ibrahim melakukan proses spiritualitas untuk menemukan Tuhannya. Itu diceritakan dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Hari ini kita akan mencuplik sebagian dari warisan Nabi Ibrahim tentang ketauhidan itu diversuskan dikaitkan dengan perkembangan ateisme di era milenial ini. Karena ateisme ini menjadi pembicaraan yang hangat terutama di negara-negara maju. Dalam berbagai macam penelitian, dan sebagian sudah kita bahas di episode yang lalu, ateisme dan agnostisisme itu mengalami perkembangan di negara-negara maju itu. Yang maju secara ekonomi, maju secara ilmu pengetahuan, sains, dan maju secara teknologi. Peradabannya maju, mereka mengalami convert, peralihan dari beragama menuju kepada agnostisisme dan ateisme. Kita sudah mendapatkan definisi dari keduanya bahwa agnostisisme di sana disebut juga sebagai non tidak beragama tetapi mereka tidak mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan itu tidak ada atau tidak bertuhan boleh jadi mereka bertuhan, tetapi tidak begitu mempermasalahkan, tidak mempedulikan, tidak mengaplikasikan, menjalankan dalam kehidupan. Itu masuk dalam kelompok agnostik, berbeda dengan kelompok ateis yang mendeklarasikan secara tegas. Mereka mengklaim bahwa Tuhan itu tidak ada, dan karena itu tidak bertuhan kepada Tuhan yang memang, kata mereka, Tuhan itu tidak ada. Hari ini kita akan melakukan kajian terkait dengan klaim dari kalangan ateisme itu. Benarkah Tuhan itu tidak ada? Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan secara pemikiran ilmiah? Apakah itu logis dan rasional? Kita akan menguji klaim itu, yang dikatakan oleh kalangan ateis bahwa Tuhan itu tidak ada. Apakah itu benar secara pendekatan ilmiah? Terlebih dahulu, saya ingin memberikan klarifikasi terkait dengan penelitian yang mengatakan peningkatan jumlah penganut, ateisme, dan agnostisisme di negara-negara maju. Itu berbagai penelitian memang menunjukkan hal itu, tetapi yang perlu diklarifikasi, mereka itu convert atau berpindah dari beragama menjadi tidak beragama, bahkan tidak bertuhan. Itu berasal dari agama apa? Ternyata data menunjukkan bahwa mereka itu beralih dari beragama ke tidak beragama atau tidak bertuhan itu adalah kebanyakan sebagian besar yang dominan adalah dari agama kekristenan. Bisa Protestan, bisa Katolik dan berbagai macam aliran di dalam kekristenan itu. Jadi cross check datanya adalah menunjukkan bahwa Jumlah penganut agama kekristenan mengalami penurunan yang sangat drastis di negara-negara yang maju itu, dan penganut agnostik dan ateis mengalami peningkatan. Tetapi, menariknya, terkait dengan agama Islam, itu tidak terjadi seperti pada agama Kristen. Ini, agama Islam penganutnya tidak mengalami penurunan, bahkan mengalami peningkatan, jadi sangat menarik. Ternyata yang mengalami penurunan itu adalah agama kekristenan. Sebagian beralih menjadi tidak beragama, yaitu agnostik. Sebagian lagi menjadi ateis, secara tegas mendeklarasikan bahwa tidak bertuhan dan menganggap tuhan itu tidak ada. Tapi sebagiannya lagi, convertnya ke arah Islam. Datanya sangat menarik kalau kita lihat di negara-negara Eropa atau di Amerika dan negara-negara yang maju secara ekonomi dan secara keilmuan dan teknologi itu. Para ilmuwan, para politisi, para tokoh masyarakat, bahkan selebritis berbondong-bondong mereka berpindah agama dari kekristenan menjadi beragama Islam. Kita bisa membaca dari berbagai berita yang beredar di negara-negara yang maju itu, termasuk penelitian dari sebuah lembaga research, Pew Research Center, yang menunjukkan tren mu'alaf orang yang masuk ke agama Islam itu luar biasa. Pertahunnya itu ratusan ribu berpindah dari agama yang mereka anut sebelumnya, kebanyakan adalah kekristenan, menjadi penganut Islam. Dan bahkan mereka itu bukan dari kelompok kalangan yang marginal atau yang miskin, yang secara education atau pendidikan rendah dan seterusnya, melainkan justru dari kelompok-kelompok yang berpendidikan tinggi, dari para politikus, dari para tokoh masyarakat, dan para selebritis. Sebutlah beberapa misalnya diantaranya politikus misalnya. Di Amerika Serikat, ada sejumlah politikus, baik dari kalangan legislatif maupun eksekutif, yang dari kalangan Islam, misalnya Wali Kota Dearborn yang ada di negara bagian Michigan, itu adalah seorang Muslim namanya Abdullah Hamud. Masyarakat penduduk di kota itu memberikan kepercayaan kepada penganut Muslim ini untuk menjadi pemimpinnya, padahal di sana yang namanya fobia terhadap Islam waktu itu sedang marak. Tetapi ternyata itu menjadi berkah luar biasa. Rupanya mereka belum banyak mengenal Islam dan ketika Islam sering muncul di media massa, mereka justru ingin tahu bagaimana ajaran Islam itu. Dan ketika tahu mereka memberikan kepercayaan termasuk kepada pemimpin di kota itu. Atau wali kota Hemtrek, yaitu Amir Ghalib itu juga mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya, dari penduduknya, untuk menjadi wali kota, menjadi pemimpin di kota itu. Sedangkan di Eropa, misalnya, di London, misalnya, di Inggris, Sadekan itu menjadi wali kota dua periode, yang itu sekaligus mewakili bahwa posisi umat Islam dan orang-orang yang percaya kepada Islam. Itu semakin besar bertumbuh di Eropa, di Inggris, di Prancis. Bahkan, itu juga semakin bermunculan tokoh-tokoh dari kalangan Muslim, dan jumlah penduduknya, penganutnya, semakin banyak, termasuk wali kota Treves di Prancis, Ali Rabe. Dia adalah seorang Muslim dan memberikan perwakilan dari suara-suara umat Islam di sana yang memang tumbuh semakin besar. Sahabat sekalian, ringkas kata saya ingin menunjukkan bahwa memang terjadi tren agnostisisme dan ateis di negara-negara maju itu, tetapi itu sesungguhnya terjadi konvertnya itu, pergeseran perubahannya itu dari agama kekristenan menjadi agnostik atau menjadi ateis. Yang ini seiring dengan bertumbuhnya Islam atau penganut Islam juga dari kalangan kekristenan itu, karena negara-negara ini semula didominasi oleh ajaran dan penganut agama Kristen. Kalau ini kita lacak ke masa lalu, sesungguhnya ini terjadinya sudah beberapa abad yang lalu, di mana terjadi dialektika pemikiran antara para ilmuwan dengan pemimpin gereja. Pemimpin gereja mengajarkan dogmatisme, doktrin-doktrin kekristenan yang kemudian ditentang oleh para ilmuwan dan terjadilah pertentangan itu selama beratus tahun sampai sekarang di mana gereja pada waktu itu bahkan melakukan hukuman menghukum para ilmuwan-ilmuwan yang ada di zaman itu yang menentang ajaran gereja. Di antaranya adalah Galileo Galilei dan Copernicus yang waktu itu bertentangan pemikirannya dengan gereja dan kemudian mendapatkan hukuman seumur hidup. Sahabat sekalian, yang demikian ini tidak terjadi di dalam sejarah Islam. Bahkan sejarah Islam itu memberikan dorongan yang sangat besar kepada para ilmuannya dan secara politik nantinya Islam itu mengalami keruntuhan dari zaman keemasannya di Baghdad, dinasti Abbasiyah maupun di Spanyol, dinasti Umayyah, ketika mengalami keruntuhan secara politik, tetapi peradaban dan keilmuannya itu diwariskan justru kepada para ilmuwan Eropa. Kita melihat itu catatan sejarahnya dan nama-nama mereka memang tercatat dalam sejarah peradaban Eropa dari abad-abad itu yang nama mereka, nama-nama Arabiknya bahkan kemudian diubah, dilatinkan. Misalnya kita mengenal nama Ibnu Sina yang memberikan keteladanan pelopor warisan peradaban dalam bidang kedokteran misalnya. Nama Ibnu Sina dilatinkan menjadi Avicenna. Atau ilmuwan Islam di bidang kedokteran bedah misalnya Abul Qasim Az-Zahrawi yang kemudian namanya dilatinkan menjadi Abul Kasis. Itu mewariskan teori-teori ilmu bedah di bidang kedokteran dalam berbagai jilid buku-buku yang ditulisnya dan kemudian menjadi pelajaran bagi para mahasiswa-mahasiswa kedokteran di Eropa setelahnya. Atau ada nama Ibnu Al-Haytham yang dilatinkan namanya menjadi Al-Hazen. Dia adalah peletak teknologi optik yang sekarang mendasari berbagai macam kamera, teleskop, mikroskop, dan sebagainya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban modern. Atau yang lainnya lagi ada nama Al-Khwarizmi yang kemudian bergeser namanya menjadi algoritma, algoritma. Dan ini menjadi basis dari teknologi digital algoritma modern yang melandasi semua teknologi yang ada di zaman ini sampai ke artificial intelligence itu. Atau Abbas bin Firnas yang meletakkan pondasi penemuan teknologi penerbangan aeronautika jauh sebelum Wright bersaudara dan lain sebagainya. Poin pentingnya adalah kita tidak menemukan dalam sejarah peradaban yang mengkonflikkan memversuskan antara agama Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi berbeda dengan ajaran agama kekristenan. Maka ini terus berlanjut dan bergema sampai sekarang di negara-negara maju itu banyak yang mengalami convert itu perpindahan dari agama kekristenan menjadi agnostik, menjadi ateis dan sebagainya lagi menjadi penganut Islam. Jadi kalau kita simpulkan sesungguhnya konflik antara agama dengan peradaban dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dikarenakan agama itu mengajarkan dogmatisme yang seringkali tidak logis rasional sedangkan ilmu pengetahuan itu berbasis pada logika dan rasionalitas pada empirisme pada pendekatan-pendekatan yang saintifik Nah, yang menarik ternyata Islam itu adalah dogma yang diajarkan dengan menggunakan akal sehat, yang logis, yang rasional, sehingga memang secara pembawaan fitrahnya Islam itu tidak akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bahkan akan berjalan seiring perkembangan peradaban ke masa depan. Puluhan, bahkan ratusan ayat yang sudah kita bahas membuktikan semua itu, bahwa Al-Quran mengajari kita semua untuk menjadi orang yang logis, yang rasional, yang berilmu pengetahuan, dan semua itu ditujukan untuk mengakui keberadaan Allah Sang Maha Segala Galanya. Lantas muncul pertanyaan, kenapa seseorang yang beragama itu bisa berubah bergeser menjadi ATS atau agnostik? Ada tiga kemungkinannya terkait dengan Islam. Yang pertama, kemungkinan dia belum mengenal ajaran agama Islam, bahwa agama Islam itu sesungguhnya tidak bertentangan terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau perkembangan peradaban. Yang kedua, mungkin mereka sudah mendengar Islam tetapi mengira ajaran Islam itu sama dengan ajaran kekristenan yang lebih didominasi oleh dogma dan doktrin-doktrin sehingga sejarah membuktikan terjadi tabrakan pemikiran antara pemikiran ilmiah dengan pemikiran gereja pada waktu itu. Dan yang ketiga kemungkinannya adalah memang ada kesombongan tinggi hati tak kabur. Nah Al-Quran menggambarkan tentang orang-orang yang menjadi ateis, menjadi agnostik dikarenakan ketinggian hati atau ketakaburannya itu. Di dalam surat An-Nahl misalnya ayat 22 Allah berfirman terkait dengan hal itu. Ilahukum ilahu wahid. فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةُ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah dan mereka adalah orang-orang yang takabur. Ketakaburan atau ketinggian hatian itu misalnya terlihat dari pilihan mereka untuk menjadi ateis. Di mana sesungguhnya pilihan mereka menjadi ateis sambil memberikan klaim bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu sesungguhnya tidak ilmiah. Yang kata Al-Quran, mereka itu sesungguhnya cuma memberikan atau melakukan prasangka dugaan-dugaan belaka. Tidak bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa Tuhan itu tidak ada, misalnya, di mana mereka mendeklarasikan itu secara terbuka. Tuhan tidak ada karena tidak bisa dibuktikan. Kalau kita mau berpikir secara logis dan rasional, sesungguhnya klaim itu adalah klaim yang salah. Secara logika, ada gagal logika atau cacat logika di dalam memberikan klaim deklarasi itu. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, tetapi sesungguhnya mereka tidak pernah bisa membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Seringkali mereka mengatakan, "Ya, kalau tidak ada, ya enggak perlu dibuktikan. Padahal tidak ada, itu kan belum dibuktikan." Sehingga yang harus dilakukan itu sesungguhnya, mereka membuktikan klaim mereka bahwa Tuhan itu tidak ada. Sebagai contoh sederhana, misalnya seorang kawan kita mengatakan atau mengklaim bahwa di rumah Si A tidak ada pohon mangga. Maka, dia harus membuktikan kepada kita semua, mengajak kita semua datang ke rumah itu bahwa memang tidak ada pohon mangga di halaman rumah si A itu. Nah, sama dengan orang yang ateis mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, maka dia harus bisa membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada, tapi mereka tidak pernah bisa membuktikan itu, sehingga tidak logis dan tidak ilmiah mereka mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Maksimal yang terjadi pada mereka sesungguhnya adalah tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran sebagai sebuah ketakaburan, tinggi hati, dan tidak ilmiah. Sesungguhnya tidak logis. Mereka cukup mengatakan bahwa saya tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Itulah yang terjadi pada tokoh-tokoh ateisme itu sesungguhnya. Mereka tidak pernah bisa memberikan data atau bukti atau bahkan logika terkait dengan ketidakberadaan Tuhan itu. Asumsi-asumsi yang dipakai oleh mereka Baik itu Stephen Hawking, Richard Dawkins, dan sebagainya, sesungguhnya adalah asumsi-asumsi yang sengaja dipasang untuk menunjukkan atau menghasilkan kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tetapi ketika ditanya sampai kepada ujungnya, mereka tidak pernah bisa memberikan bukti, bahkan secara logika bahwa Tuhan itu memang tidak ada. Yang terjadi sesungguhnya adalah bahwa mereka tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Ya dikarenakan ilmunya belum nyampe. Mereka hanya meletakkan asumsi-asumsi, dugaan-dugaan. Itu yang digambarkan oleh Al-Quran Al-Karim kepada kita semua. Misalnya di dalam surat Yunus ayat 66. Alainnalillahi mamfis samawati wa mamfil art وَمَا الَّذِينَ من دون الله إذ إلا وإنهم إلا يخرسون. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti suatu keyakinan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka dan mereka hanya menduga-duga. Demikian juga disampaikan Allah di dalam surat Sabah ayat 53. Wa qad kafaru bihi min wa bil ghaibi Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu dan mereka menduga-duga tentang yang gaib dari tempat yang jauh, jadi dengan sangat jelas, sangat tegas Allah mengajarkan menggambarkan kepada kita. Sesungguhnya, orang-orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan, mengakui keberadaan Allah, digambarkan sebagai menyeru segala sesuatu yang selain Allah. Sesungguhnya, mereka itu tidak melakukannya dengan yakin. Mereka itu hanya... Menduga-duga saja, bahkan ditegaskan lagi, menduga-duga sesuatu yang gaib yang tidak mereka ketahui dari tempat yang jauh, dikarenakan memang ilmu pengetahuan itu menunjukkan kepada kita semua begitu banyaknya hal di alam semesta ini yang tidak bisa difahami, diketahui dengan ilmu pengetahuan yang sekarang ini di tempat-tempat yang ekstrim misalnya, di kawasan-kawasan yang di luar dari kemampuan ilmu pengetahuan melihat atau memahami itu, itu tidak bisa dibuktikan. Dalam jarak miliaran tahun cahaya, di luar jangkauan penglihatan peralatan manusia, maka manusia tidak mengetahui apa-apa terkait dengan itu. Termasuk di level yang sangat ekstrim kecilnya, halusnya. Itu juga manusia tidak mengetahui apa-apa terkait dengan dunia mikrokosmos. Itu mentok, Stephen Hawking cuma mengatakan, sebagai dinamika kuantum, di balik itu tidak bisa dipahaminya di skala mikrokosmos. Di skala makrokosmos, demikian juga keberadaannya. Di masa lalu, miliaran tahun yang lalu, miliaran tahun yang akan datang terkait dengan nasib alam semesta ini juga tidak bisa dipahami oleh ilmu pengetahuan, sehingga yang terjadi adalah asumsi-asumsi dugaan-dugaan belaka yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi, sahabat sekalian, sesungguhnya kembali kepada topik kita kali ini atau di episode ini orang-orang yang mengklaim bahwa Tuhan itu tidak ada, sebenarnya mereka dalam keraguan-raguan. Dan secara ilmiah, secara logis, memang tidak mungkin mereka bisa membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada, dikarenakan segala yang kita pahami ini begitu sedikitnya dibandingkan dengan yang belum dipahami oleh hasanah keilmuan manusia. Maksimum yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengaku ateis itu adalah mereka tidak mampu, tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Maka, rendah hatilah untuk mengakui bahwa begitu sedikitnya yang kita ketahui, dan ada sebuah hasanah keilmuan yang disebut sebagai kegaiban oleh Al-Quran. Di mana itu sesungguhnya dikendalikan oleh Sang Maha Pencipta, Sang Maha Berkuasa, Sang Maha Berkehendak. Allah Azza wa Jalla, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini mengkaji terkait dengan tren ateisme yang sesungguhnya didasari dengan dugaan-dugaan belaka dan dimungkinkan oleh ketinggi hatian untuk mengakui keberadaan eksistensi Allah yang maha segala-galanya itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridoinya. Amin, Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.